bisa disampaikan katanya KPH sudah memiliki persemaian bibit pohon. Lokasinya di mana itu, Pak? Jadi KPH Tabalong saat ini memiliki persemaian di KPH Tabalong di Kecamatan Moraya, tepatnya di Desa Simpung Layung. Jadi tahun ini kita target 100.000 batang untuk tahun ini. Untuk jenisnya, Pak, apa aja yang ada? Kalau jenis kita sekarang tersedia saat ini sengon, terembesi, dan sungai. Kemudian nanti itu sekitar 85.000 untuk sengon, sisanya nanti sungai, terembesi, dan MPTS lainnya. Atau supply yang bisa sampai akhir tahun berapa bibit? Kalau sampai akhir tahun kita rencanakan mungkin sekitar 100.000 batang. Jadi kita sampai akhir tahun ini sampai Desember kita rencanakan distribusi sampai 100.000 batang pohon.